Salam saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya berada di lokasi tembok ratapan. Di belakang sana saudara lihat ada orang-orang yang sedang berdoa, menaikkan beban-beban doa mereka yang mereka tuliskan, lalu mereka masukkan ke tembok ratapan untuk menaikkan beban-beban doa mereka. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat secara iman Kristen, sebenarnya untuk hal berdoa itu kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, tidak perlu di tembok ratapan. Makanya saya pribadi hanya melihat, tetapi saya tidak menaikkan doa di tembok ratapan, karena saya percaya bahwa Allah merindukan kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak tergantung tempat-tempat tertentu. Artinya bahwa melalui lokasi tembok ratapan ini, saya hanya mau ingatkan kita untuk berdoa kepada Tuhan, tidak harus tembok ratapan. Sekalipun saya ada di tembok ratapan, tapi saya tidak menganjurkan untuk kita berdoa di tembok ratapan, berdoa kita terasa lebih afdol atau terasa lebih luar biasa. Pesan saya, tetap saja berdoa, tapi tidak perlu tergantung kepada tembok ratapan. Mari kita lebih mendekat kepada tembok ratapan, saudara-saudara. Ini adalah sisa bait Allah yang di zaman Herodes yang hancur, saudara-saudara, tetapi tinggal ini dan mereka pakai untuk berdoa, orang-orang Yahudi. Mari kita lihat gaya berdoa mereka. Sepintas lalu kita akan melihat orang-orang Yahudi berdoa dengan cara mereka. Ini akan menarik, mereka akan dengan gaya mereka berdoa berharap. Tapi sekali lagi, kita tidak perlu seperti itu, ya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Mereka ini dengan kepercayaan mereka yang seolah-olah berdoa dengan cara mereka. Mari kita lihat tembok ratapannya. Kita akan melihat ada orang menyimpan kertas-kertas doa mereka di sini, saudara-saudara. Ini contoh kertas-kertas doa dari orang-orang yang menaikkan doa-doa mereka. Ya, hampir semua celah batu itu ada kertas-kertas doa yang dititipkan di sana, ya. Orang berdoa di sini. Ya, tapi secara jujur, saya pribadi saya tidak tertarik. Saya percaya bahwa doa kita tidak perlu di tembok ratapan sekalipun. Kita akan mendapatkan jawaban selama kita melakukannya dengan sepenuh hati. Ya, saudara bisa melihat orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan. Oke. Sekali lagi, saya Pendeta Mel Atok dari tembok ratapan hanya memberi pesan. Berdoalah kapan saja, di mana saja, tidak perlu di tembok ratapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.